dalam video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwa meskipun video kita jelek, bahkan saya sendiri tidak suka pada video saya ini, tapi bisa mendapatkan viewer yang banyak. Caranya yaitu, yang pertama kita buka dulu desktop, kita tunggu ya. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari video yang dimaksud. Saya juga tidak tahu kenapa video ini kok bisa mendapatkan viewer yang banyak, padahal videonya biasa-biasa saja. Malah saya sendiri pun tidak suka sama video ini. Nih, kita lihat real time-nya. Nah, ini dia, kita lihat ke bawah. Nah, ini Anda bisa lihat viewernya banyak sekali. Setiap hari itu bisa mencapai 500, bahkan sampai 600 viewer sehari. Kita lihat ini, selama ini video ini sudah ditonton 6000 lebih jam tayang, dan sudah saya posting pada tanggal 10 Juli 2019. Ini merupakan video pertama saya, dan saya buat video ini hanya iseng-iseng saja. Tapi tidak tahu kenapa kok video ini viewernya banyak. Berikut saya akan tunjukkan bagaimana cara saya menyetting video ini yang secara kebetulan bisa mendapatkan viewer yang banyak. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe video ini supaya Anda mendapatkan informasi lainnya yang penting tentang bagaimana cara men-setting channel YouTube kita agar mendapatkan viewer yang banyak. Tasikmalaya untuk wilayah Tasikmalaya Kota dan Jakarta dan Cikalang dan Cirebon. Yusufan ini Bapak Haji Suherman. Ini bisa kita lihat dari time viewersnya. Gunung Roai buat Tasikmalaya sudah mencapai 6000 lebih. Ini membuktikan bagi Anda yang membuat video untuk diupload ke YouTube, jangan cemas, buat saja video sekreatif mungkin atas kemampuan kita. Siapa tahu video kita direkomendasikan oleh YouTube. Berikut caranya. Pertama kita buka, lihat videonya. Nah, di sini settingannya seperti ini. Judulnya jangan lupa diisi, kemudian deskripsinya juga jangan dilewatkan, dan yang paling penting tag-nya harus diisi juga. Ini settingan berikutnya, bahasanya juga jangan lupa, tanggal,
dan sebagainya. Settingan seperti biasa, kita men-setting video ya. Sebetulnya tidak ada yang istimewa di sini. Sama aja dengan video-video yang lain.